Houthi mengklaim telah menembak jatuh drone militer Amerika Serikat di atas Yaman dalam serangan terbaru oleh kelompok tersebut yang telah mengganggu perdagangan pelayaran melalui selat Bab Al Mandeb yang krusial dan memancing serangan-serangan AS. Kelompok Houthi telah melakukan puluhan serangan terhadap kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di tengah-tengah perang Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 bulan. Yahya Sari, juru bicara militer kelompok Houthi, mengatakan dalam sebuah pesan video yang telah direkam sebelumnya yang dirilis pada Minggu pagi, 8 September 2024, bahwa pesawat MQ-9 Reaper ditembak jatuh oleh pertahanan udara di atas Marib karena melakukan kegiatan yang tidak bersahabat. Ini adalah pesawat tak berawak ke-8 dari jenis ini yang ditembak jatuh sejak dimulainya perang di Gaza, katanya. Sejauh ini, kelompok tersebut belum merilis rekaman serangan dan pesawat pengintai yang ditembak jatuh itu, yang berharga sekitar 30 juta dolar Amerika pesawat tanpa awak canggih. Yang dapat terbang di ketinggian hingga 15.240 meter atau 50.000 kaki dengan durasi terbang hingga 24 jam. Ini telah diterbangkan oleh pasukan militer dan intelijen AS di Yaman selama bertahun-tahun. פון יונג